Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ibu-ibu, umahat jamaah Masjid Asop Daramang sadayana. Alhamdulillah saya insyaallah dina santen ieu simkuring di paparinan pancen ngalebetan pangaosan anu rutin dina Salasa ka tilu agendana sakumaha pamunut ti panitia panginten ngabahas sirah nabawiyah ari Salasa kamari mah ngabahas naon bu kitab Riyadus Shalihin ta janten aya nama dibagi dua pamunut tehna kamari urang bagi dua we cenah hoyong neraskeun sirah nabawiyah dina sasi Ramadan kamari nyebutnya. Dina sasi Ramadan ngebahas sirah nabawiyah atau napi sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ieu mah bakal nyarita gitu ya, sejarah bu, sejarah. Biasana pami ngupingkeun sejarah sok nunutan. Mudah-mudahan teu nya. mudah-mudahan aya hikmahna, aya ibroh, aya pelajaran nu tiasa kurang dicanak dina awasan ieu. Kumargi neraskeun janten teu awal, teu awal janten saya mau cimkuring terakhir ngebahas dina sasi Ramadan teh dugikeun ka pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil, ketika umur beliau itu 6 tahun. Janten sakedik lahnya kusim kuring diringkas dari sejak kelahiran Rasul itu dilahirkan sama seperti manusia biasanya siga urang ngaborojol gitunya ya, dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah ya, di saat kondisi Aminah itu ditinggal mati oleh suaminya ya, yaitu Abdullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dari ibunya sudah dalam keadaan yatim. Nah, kemudian setelah lahir tidak diasuh, tidak disusui oleh ibunya secara langsung. Disusui oleh orang lain yaitu Halimah dari Bani Sa'idah ya, Sa'diyah. Disusui selama 2 tahun lalu dikembalikan lagi kepada ibunya, tapi kemudian dibawa lagi, diasuh lagi oleh Halimah sampai umur 4 tahun. Jadi 4 tahun tah diasuh ku batur gitu. Karena kondisi Aminah juga pada saat itu tidak dalam kondisi baik ya. Makanya cenderung asinya juga kering. Ya. Jadi tidak bisa mengeluarkan asi. Makanya disusui orang lain. Nah, sudah 4 tahun kemudian dikembalikan kepada ibunya karena pas ketika 4 tahun pernah mengalami proses pembelahan dada. Ya, terus dicari akhirnya kusimpulin di Ramadan, mudah-mudahan emut keneh. Nabi teh pernah dibelahkeun dadana, dioperasi, dikeluarkan gumpalan hitam di dalam hatinya, kemudian ditutup kembali. Nah, umur 4 tahun kemudian dikembalikan kepada ibunya, diasuh oleh ibunya selama kurang dari 2 tahun. Janten ta mamah natehnya ngasuh 2 tahun sampai dibawa mengunjungi ziarah ke kuburan ayahnya di Madinah. Ketika perjalanan pulang dari ziarah, di tengah perjalanan di satu desa namanya Desa Abwa, ternyata ibunya sakit
karena dalam kondisi memang tidak sehat dari sebelumnya juga. Tapi saking inginnya memperlihatkan kepada anaknya tuh yang kuburan bapak teh aya di ditu di Madinah gitu. Maka ketika pulang meninggal dalam keadaan perjalanan. Maka Nabi pada saat itu umur berapa? 6 tahun. Umur 6 tahun ketika ibunya meninggal. Nah, di situ hanya ada pembantu dari ibunya atau pembantu kakeknya, pembantu kakek Nabi ya, yaitu Ummu Aiman. Maka Ummu Aiman pada saat setelah selesai dikubur ibunda Nabi begitu ya, Nabi dibawa pulang ke Mekah. Jadi sejak saat itu Nabi tidak punya ayah, tidak punya ibu, hidup sebatang kara gitu ya. Nah, pulang ke Mekah karena ayah ibunya tidak ada, maka pada nyamat Bu, ketika apa ini anak berumur 6 tahun ayeuna mah sekolah kelas sabaraha? Kelas 1 mun SD mah ya, yatim gitu, anak yatim, tidak ada ayah, tidak ada ibu, maka paman-pamannya pada saat itu kata pamannya, sudah saja tinggal di rumah paman ya. Di situ ada pamannya itu ada Abu Thalib, ada pamannya yang lain siapa Abu Lahab. Nanti yang ada di surat Tabat yada Abi Lahabiu watab. Nah, itu Abu Lahab itu pamannya Nabi. Jadi kalau kita membaca surat Al-Lahab, surat Al-Lahab ya, Abu Lahab itu oleh Allah dimasukkan ke dalam api yang menyala, dibakar kedua tangan Abu Lahab, eta teh paman Nabi, mangna eta teh. Kata Abu Lahab, kadia tuh diasuh. Nah, terjadi pas dah saat itu, lalu kakeknya, kata kakeknya, geus lah cenah. Ya jeung aki we cenah, aki ge geus sorangan ayeuna ya. Maka kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muthalib sejak saat itu mengasuh Nabi yang umurnya berapa? 6 tahun. Ya jeung aki we. Nah, diasuh ku akina ya. Diasuh ku aki. Tapi nih kakek ini Abdul Muthalib itu bukan orang biasa. Ini adalah seorang kakek luar biasa. Seorang kakek yang beliau itu punya peran di Mekah, tokoh masyarakat. Bukan kakek biasa, tokoh masyarakat di situ di Quraisy, yaitu tugas Abdul Muthalib itu satu punya tugas hijabah. Hijabah itu adalah pemegang kunci Ka'bah. Bu, Ka'bah teh aya kuncian. Dugikeun ka ayeuna, Ka'bah teh aya gemok. Si gemokna teh apa kunci itu adalah kunci yang diturun temurunkan pemegangannya. Nah, ayeuna mah tina emas Bu kuncina teh, harita mah sanes. Nah, yang kedua punya peran sebagai sikoyah. Tadi hijabah, ayeuna sikoyah. Sikoyah itu apa? Penjaga mata air Zam-Zam. Saya pernah cerita waktu itu sumur Zam-Zam itu pernah hilang. Ditemukan lagi oleh siapa? Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib mimpi begitu, aduh sudah mimpi berkali-kali, diperintahkan dalam mimpi itu menggali sebuah tanah. Pas ternyata ketika dia gali, maka keluar air Zam-Zam yang dulu ya pernah terkubur tidak keluar airnya setelah dulu ditemukan oleh Hajar ibunya Nabi Ismail ya. Nah, itu sudah. Nah, kemudian punya fungsi yang ketiga yaitu rifadoh. Rifadoh itu mengurus perpajakan ya. Jadi rifadah gitu. Jadi pajak-pajak diurus ku Abdul Muthalib. Kemudian beliau yang keempat punya peran di Mekah itu nadwah. Ketua dewan, naon dewan masyarakat mun urang mah RW meureunnya. Tah, pas ketika Abdul Muthalib memiliki peran sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh masyarakat gitu loh, pemimpin kaum. Nah, kan Bu, dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belajar kepemimpinan, diajar jadi pemimpin teh dirinya. Ya, dari sejak kecil melihat bagaimana kakeknya memimpin, termasuk kalau ada peperangan bagaimana kakeknya memimpin, itu Nabi belajar. Dan cara mendidik Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cenderung berbeda dengan kakek-kakek zaman sekarang ya, atau nenek zaman sekarang gitu ya, yang cenderung begitu ya
memiliki pendekatan-pendekatan kasih sayang begitu ya, secara langsung, bahkan bisa jadi sok ngogok teuing gitu. Ka incu sok ngogok teuing. Kadang ku indung bapana mah teu meunang, ku aki ninina mah meunang. Kadi cenah tong bejakeun ka si mama tah dibere kitu nya, tong bejakeun cenah gitu. Itu nah, tapi Abdul Muthalib tidak begitu. Beliau itu seorang yang betul-betul mendidik, membesarkan Nabi itu agar memiliki jiwa yang besar, jiwa kepemimpinan. Makanya satu saat karena namanya tokoh masyarakat, sok ngariung pan, sok ngerapat mendi urang mah. Abdi teh pamit di pengker sok ningal ngariung tah Pak RW sareng ngareng-rengan nuju rapat di balai RW. Nah, di Arab oge di Mekah dulu ada balai, ya. Ada disebutnya Darun Nadwah. Darun Nadwah ya. Itu adalah mendi urang mah kitu balai pertemuan. Nah, kadang kalau di balai pertemuan itu Abdul Muthalib ketika mau memimpin rapat, beliau biasa datang setelah orang lain datang. Jadi anggota dewan pada saat itu duduk dulu, barulah datang pemimpinnya. Begitu caranya. Nah, paman-paman Nabi di situ ada berkumpul, terus orang lain juga ada yang mau ikut rapat duduk di situ. Nah, di Darun Nadwah ada tempat duduk khusus. Tasigaki ibu-ibu ngariung dinya tah, ieu mah khusus, khusus kangge ustad di dinya. Ibu-ibu kadie mangga ngan wayana bakal ngedeg-deg siga tadi. Itu nanya. Nah, itu tempat duduk Abdul Muthalib khusus di sini, yang lain ada di depan. Nabi biasa kalau kakeknya mau ada rapat begitu, Nabi sok ikut, dan biasa Nabi sok panggilanna kincing-kincing jol. Lebet wae ikut kadinya. Ari kata paman teh, kadi itu budak leutik mah tong ngilu ruang riung di dieu gitu nya, sok dicarekan. Tapi Pak Nabi teh malah keukeuh wae sok masuk begitu, ikut masuk. Malah duduk di tempat yang orang lain tidak berani duduk. Di mana? Di tempat duduknya Abdul Muthalib, tempat kakeknya. Jol duduk ke jebak non teh sila gitu tah. Eta teu sopan cenah. Turun-turun begitu ya. Itu hanya diduduki oleh pemimpin ya di Mekah. Diduduki oleh para pemimpin. Kamu turun begitu. Lalu Abdul Muthalib datang. Kata Abdul Muthalib, "Ken, tong dicarek cenah." "Ya, incu saya cenah gitu." Ya. "Tong dicarek." Bahkan Abdul Muthalib pada saat itu menyampaikan ya kepada orang-orang, "Fa wallahi innallahu lasyanan aziman." Demi Allah, kata Abdul Muthalib, sesungguhnya kelak anak ini akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Dibesarkan jiwanya bu pada saat itu oleh kakeknya. Nah, makanya Nabi belajar kepemimpinan dari kakeknya. Belajar juga apa? Kedermawanan, berehan. Jadi kia Abdul Muthalib belamun bade babagi bu, diajakan incuna teh. Yang ka dieu cenah. Sok, ujang yuk bagikeun tuh yuk. Jadi babagi teh menyuruh anak ya agar apa? Anak terbiasa berbagi, kedermawanan gitu. Sok tuh bagikeun tuh ka ditu, bagikeun ka dieu, belajar kedermawanan, belajar kepemimpinan, belajar kedermawanan, belajar tanggung jawab ya, itu dari kakeknya. Jadi Bu, pelajaran pertama yang didapatkan oleh Nabi ya dalam kehidupan beliau dapatkan dari kakeknya langsung. Jadi kakek nanti ngadidik, lain ngan seukur ngasuh tapi ngadidik. Tadi katekakeun, tadi kaesdekeun, da teu aya sakolana ge nyoman harita. Tah, naha Bu jaman ayeuna beut aya sakola? Nah beut kadieunakeun nya beut aya sakola. Harita jaman Nabi mah teu aya sakola. Tapi nah barudak beut palinter, cerdas, harebat, jadi pamimpin, jadi ahli di umur remaja, di umur pemuda teh ararebat. Usamah bin Zaid umur 16 tahun mimpin perang jadi panglima perang. Ibnu Abbas usia 16 tahun jadi penasehat khalifah, penasehat presiden. Cik, di mana aya zaman ayeuna bu penasehat presiden? Misalnya di urang Pak Jokowi ya. Penasehat Pak Jokowi umur 16 tahun. 16 tahun teh sekolah kelas berapa? SMA kelas 1 atau SMP kelas 3? Mana ya penasehat presiden budak siga kitu. Tapi ini didikan Nabi itu bisa seperti itu, ya. Padahal tidak ada sekolah. Ya. Tapi nah ayeuna mah geus aya sekolah. TK 2 tahun TKA TKB.
SD 6 tahun geus sabarata? 8. Tamah deui SMP 3 sabarata? 11. Tamah deui SMA 3 sabaraha? 14 tahun. Tamah deui kuliah S1 4 tahun sabaraha? 18 tahun geus tamat kuliah S1 hese keneh neangan gawe. Padahal sakola geus 18 tahun. Naha cek perusahaan nyage S1 can boga pangabisana naon? Can boga keterampilan. Nah, apa yang salah dengan pendidikan kita? Lila toing sakola teh bari jeung balalet keneh. Kemandirian, aduh jar rawuh keneh barudak ayeuna. Nanti kita lihat bagaimana Nabi dididik mandiri, dididik tanggung jawab, ya, dididik memiliki jiwa kelelakian. Jiwa kelelakian tersebut tanggung jawab. Dan yang paling yang diharapkan, ya, oleh seorang perempuan dari laki-laki itu sebenarnya lain kasep-kasep nating, tapi tanggung jawab. Aya kasep tapi tertanggung jawab. Ah, dah rehamnya gitu ya. Oh, yang dari laki-laki itu tanggung jawab. Kalau dari perempuan apa? Dari perempuan. Yang paling diharapkan dari perempuan perempuan oleh seorang laki-laki adalah apa? Ketaatan. Eta mah rumusmu. Laki-laki mah dibutuhkan teh tanggung jawabnya, perempuan itu dibutuhkan ketaatannya. Jadi lamun laki na geus tanggung jawab, terus istri na taat atos. Non teh kokoh begitu ya. Tapi kalau laki-laki kurang bertanggung jawab, istri kurang taat, nah eta riweuheun teh gitu. Ya, nah makanya itu juga jadi tugas bagi kita yang ngadidik anak. Kita kan punya anak, lihat anak kita laki-laki perempuan. Kumaha cara ngadidik budak lalaki, kumaha cara ngadidik budak awewe? Cara mendidik anak laki-laki diajari mereka itu tanggung jawab. Karena kenapa? Karena kelak dia harus memikul tanggung jawab yang besar ketika dia berumah tangga. Tabu pendidikan teh eta. Jadi karena pelajaran matematika, pelajaran bahasa nukar itu nama pelajaran, tapi yang paling ditanamkan pada anak seorang laki-laki itu tanggung jawab. Kepada anak perempuan tanamkan ketaatan gitu ya. Ketaatan kepada sesuatu yang baik begitu. Itu pelajaran. Nah, makanya kakeknya Nabi ini mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang sifatnya prinsip dalam hidup. Jeung teu butuh sakola harita mah. Beda jeung ayeuna. Lantaran ayeuna butuh sakola, Cik Bu. Ibu gaduh putra nya gaduh murang kali. Nah, beut disarakolakeun, Cik. Bu nampak disarakolakeun. Hah? Hayang pinter. Ari pinter, Bu, diajarkeun ku naon istilahna teh? Teu di sakola bisa teu budak pinter? Ah ya bener tuh sakola palinter. Nah, jadi ternyata sekarang ini kenapa orang tua ya butuh sekolah, karena puntannya tanda kutip nih abdi gedeng ngaroskeun ketidakmampuan kita sebagai orang tua mendidik anak-anak secara langsung. Geningan budak teh ayeuna mah diajar, diwarah, dididik ku kolotna mah hese. Napa bari keneh ku guru? Leres, Bu. Ari ku guru mah meni nurut. Di pirang ieu pirang itu kerjakan ini nurut. Nah da ku kolot mah hese. Gemena meta kamari bepas keur kondisi corona pandemi. Nah, orang tua disuruh apa? Mengajari anak siga guru. Cik, bener teh Bu? Kumaha kaayaan kajadian kumaha? Lain diajar ngadon parasea. Kolot jeung anak kitu nya. Parasea. Nepikeun ka emosi ibu teh sabara puluh ibu-ibu tah anu ngadon tensina narai gara-gara kudu ngajar budak di imah gitu. Mentak iraha budak teh sakola begitu. Tapi zaman dulu walaupun tidak ada sekolah tapi anak bisa berhasil. Kenapa? Karena zaman dulu kondisi di mana satu seorang anak ya
sangat mudah untuk mendengarkan nasihat orang tua. Dan orang tua punya kemampuan untuk mendidik anak secara langsung. Tah zaman ayeuna mah budak teh hese diatur ku kolot. Kolot nage teu boga kemampuan keur ngadidikna secara langsung. Jadi we butuh sakola. Mentak sakola teh dijugjug dipilari gitu ya. Makanya kajen mayar mahal dak lamun karasa manfaatna di atas sakola. Ustaz Eka kantos nerangkeunnya lain masalah mahal lah, tapi karasa teu manfaatna gitu. Lamun manfaatna karasa mahnya yo saya kajen daripada gratis berjeng ruksak gitu nya. Nah begitu ya. Nah jadi dalam hal ini kita bisa paham dulu itu tanpa butuh sekolah tapi anak-anak bisa hebat. Karena beda jeung kondisina ayeuna gitu. Rada hese ta ayeuna mah ngadidik ngawarah kunyalira teh. Nya beliau ge sami ibu ngaraoskeun, nya ge guru, nya ge ustad sok ngajar ka batur dari ka murang kali nyalira mah bu sakapeung da hese. Hese gitu. Jadi pipahalaeunna teh seueur. Ginian abdi kan kantos masihan contoh. Cik, mi warang murang kali salat, Bu. Osok langsung ngajeleng entar. Neng, salat gitu nya. Ya entar. Murang kali abdi sok itu, Bu. Ya entar. Duka murang kali ibu sok itu tara. Sami. Ya entar, ya entar. Eta teh ka urang teh Bu merehan wae pahala budak teh. Nyapan ari mi warang salat teh kenging pahala leres. Mi warang pahala ke mi warang salat kenging pahala. Ayeuna budak urang dipiwarang salat sabaraha kali tah. Dina sawaktu salat wae geus can 5 kali mah pancan ngejat eta teh. 5 kali jadi 5 pahala tiap waktu salat. Neng salat. Yang salat, yang salat 5. Ah, ibu teh seueur pahala teh ibu ku budak teh nya gitu. Tah kitu uihan deui ka dieu. Abdul Muthalib kemudian mengasuh Nabi, mendidik Nabi ternyata tidak lama. Kurang dari 2 tahun umur Nabi 8 tahun ya, umur Nabi 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Abdul Muthalib ngantunkeun. Yusua Nabi sabaraha 8 tahun. Tah geus pindah deui Bu diasuhna teh. Pan diasuhna teh jadi ku sabaraha urang ieu Nabi teh ya. Dari mulai ibu susunya, kemudian ibu kandungnya, kemudian kakeknya, nah sekarang akhirnya pamannya. Maka kata Abu Thalib cek Abu Thalib kadue jang dia kumang diasuh sok cicing we diteun emang di rumah Abu Thalib, sedangkan Abu Thalib pun pada saat itu bukan orang yang kaya raya. Abu Thalib itu seorang yang kondisi ekonomi teh pas-pasan, tapi da karunya ieu budak disamat ku Abu Thalib, padahal Abu Thalib pun punya anak banyak pada saat itu. Gaduh murang kali seueur hari, sedangkan ekonomi pas-pasan. Mentak sakapeung mah Bu mun nyanak tuangan ya Abu Thalib uih nyanak tuangan sok cenah bagi-bagi gitu. Nabi Muhammad Bu ngarumaoskeun ya. Jadi da saya mah bukan anak ya kan, bukan anaknya, makanya kadang sok dijuru we tanapi di luar gitu, di luar Nabi mah di luar da nya Nabi oge ningali itu budak emangnya nanti alo berarti nya alo teh seueur eta tuangan sakitu ka di riung paboro-boro mentak aya lamun rek ngiru paboro-boro Nabi teh calik we di luar Nabi teh, makanya kadang kehabisan makanan teh Nabi teh. Nah pas karena tahu seperti itu Abu Thalib mun nyanak tuangan wah di riung ku murang kalihna. Itu Muhammad kecil pada saat di luar 8 tahun Yuswananya ditinggali. Aduh itu teraka bagian. Mentak iji mangsa paminyanak tuangan teh ka istrina teh cenah. Mah cenah. Beulah pisahkeun. Pisahkeun da moal wantunan kalebet gitu. Jadi nya ngarumasakeun maneh kitu bunya. Rumasa lain-lain budak emang kitu nya bisi dinya ngaganggu meakeun Nabi, tapi Nabi jiwa empatinya memang sudah ada dari dulu. Jadi tahu diri Nabi. Tapi ningalina teh pikarunyaeun Bu gitu nya. Makanya Abu Thalib dipisahkeun. Nah, ketika anak-anak sudah makan dipanggil Muhammad ka dieu cenah. Aya naon mang cenah. Ieu tah sok cenah. Nah aya keneh gini nya sok ngahajang cenah. Makan Nabi pada situ. Jadi dalam kondisi ekonomi yang terbatas begitu ya, tidak menjadi alasan bagi Abu Thalib untuk tidak mau merawat anak yatim begitu. Jadi bisa masuk gitu merek naon begitu ya.
Tekudu nungguan benghar, Bu, ingin memberi makan anak yatim itu. Kalau mengurus secara keseluruhan kita tidak bisa, nyatu masihan naon gitunya. Sebulan sekali masihan naon gitu ya. Ini diajarkan oleh Abu Thalib apa kondisi semacam itu. Dan Nabi pun, tapi Nabi akhlaknya baik, adabnya baik. Nabi tara sok seueur kahoyong gitunya. Mang hayang itu, mang hayang ieu. Nabi memang orang yang apa? Aya tuang teu yos gitu. Nah, sampai usia Nabi naik lagi, Bu, usia Nabi 12 tahun. Kelas 6 SD. Nyambungnya mun di urang mah kelas 6 SD. Nah, ningali ingin membantu. Jadi tidak ingin membebani paman begitu ya. Ditingali teh kan sadidin namina murang kali ya tubuhnya tiasa naonnya paling tiasa tuang ameng gitu kan ya. Tapi Nabi pada usia 12 tahun sudah mulai berpikir, aduh kumaha carana ya ngabantuan emang ya. Pamannya mencari nafkah dan sebagainya sedangkan beliau hanya sekedar makan. Nah, ternyata pamannya Nabi Abu Thalib itu punya salah satu pekerjaan. Salah satu di antara pekerjaannya itu adalah punya jasa pengembalaan kambing. Jadi selain berdagang, selain apa, punya jasa pengembalaan kambing. Jadi jasa juga dulu sudah ada, jadi kia jasa pengembalaan kambing teh. Kia punya di satu keluarga, misalnya si A, misalnya keluarga A, gaduh doma yo 10, 15 misal gitunya, ku kasih bukan si doma tepan teka urus. Tah dititipkan, ya dititipkan tah ka keluarga Abu Thalib teh. Jadi setiap pagi domba-dombanya itu dibawa ke padang rumput, makan rumput sampai sore ya atau sampai siang, dibawa pulang kembalikan lagi. Nya panguruskeun kitu ya. Setiap pagi, setiap hari teh begitu. Keluarga apa keluarga sampai ratusan begitu. Nah, Nabi pada itu yang umurnya 12 tahun menginjak 13 tahun. Cek Nabi teh mang cenah dayeuna mah abi teh tos rada ageung ya umur 12 tahun ya. Bade mantuan kumaha geus cicing we cenah mun di urang mah nya mantuan ingin mengembala kambing. Maka pamannya Abu Thalib pada situ nyosok atuh sok begitu. Maka Nabi diberi sekian puluh ekor ya jatah dari keluarga siapa untuk dibawa digembalakan begitu. Mengembala kambing Nabi itu, Bu. Nah, sampai ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau jadi nabi, ada hadis riwayat Bukhari ini. Saya bacakan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Dari Abu Hurairah, ya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam." Nah, ini rumusnya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pernah mengembala kambing sebelum dinobatkan jadi nabi. Jadi ketika masih kecil, masih remaja gitu ya, setiap nabi itu pernah mengembala kambing. Entak ayeuna lamun aya nu ngaku-ngaku jadi nabi gitu nya, ya kan harita seueurnya ngaku jadi nabi. Tanyakeun we pernah ngangon domba acan? Oh, acan lain berarti. Gitu ya. Karena ciri nabi itu pernah mengembala kambing sebelum dinobatkannya. Nah, maka sahabat bertanya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, jadi sahabat itu tidak tahu masa kecilnya nabi, Bu. Apal teh geus jadi nabi we gitu." Ya, sahabat-sahabat di Madinah. Maka sahabat itu ketika Nabi menceritakan, tidaklah seorang Nabi pernah diutus oleh Allah kecuali pernah mengembala kambing. Sahabatnya aneh, cek sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah engkau juga pernah mengembala kambing?" Begitu ya. Berarti sahabat ini tidak tahu riwayat Nabi pas ketika masih kecil. Dawawuh jeung Nabi teh pas geus jadi Nabi. Ya, sahabat-sahabat di Madinah mah, teu apa sejarahna hidup Nabi di Mekah. Sigana apalan kene urang, ayeuna da macanya gitu. Nah, mentak di bejaan ku Nabi teh. Iya, kata Nabi itu. Naam, kata Nabi, kuntu ar'aha ala qarari toli ahli Makkah. Kata Nabi, aku pun pernah mengembalakan kambing dengan upah beberapa kirot, ya, beberapa uang, beberapa keping uang milik penduduk Makkah.
Jadi pernah buburu ya, mengembalakan kami ngangon domba di buruan, katanya setelah mengembalakan di buruan. Nah begitu. Nah ternyata apa rahasianya, kenapa seorang nabi sebelum jadi nabi pernah mengembala kambing? Ini pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Para ulama menyampaikan satu hikmah ya, calon nabi ya, di apa ditakdirkan mengembalakan kambing itu, satu untuk melatih bagaimana mengelola kelak mengelola manusia, ngarahkeun manusia kumaha, manajemen atulah diajar mengelola. Da marukan bu ngangon doma teh gampang, da lain hiji dua eta teh ya, eta teh ratusan. Coba bayangkan lu ngabringkeun doma ratusan kumaha carana. Kumaha mun aya nu lumpat hiji ka ditu, nu lumpat hiji ka ditu, nu lumpat ngudagna kumaha cok. Kabayang geus mentak riweuhnya. Mentak riweuh. Urang we bu pi urang nungtun doma dua. Wah, bebregeg riweuh. Yuk, ratusan. Nah, maka di situ ada teknik, ada keterampilan, ada kemampuan mengelola. Berangkat jam berapa, lamun nge jam teh mah dibawa ka mana, kumaha carana lamun teu kadahar ku ajang, kumaha carana teu kabur, kumaha carana si doma teh ngagedean gitu, kumaha carana dibawa deui, itu kan ada ilmunya, belajar mengelola pada saat itu. Ya, dari hal yang kita anggap enteng, dari hal yang kita anggap sepele, tah urang mah da biasa sok kitu, sok nyapirakeun amal. Sok nyapirakeun padahal emot bu. Tak kamari kusum kuring diuningakeun apa? Latah kironna syai'an. Jangan kata Nabi itu kamu suka menyepelekan sesuatu. Tong sok nyapirakeun kana nanaon teh gitu nya. Batur gitu karena tanaga batur, tong sok disapirakeun eta teh. Karena jasana tong sok nyapirakeun begitu. Makanya termasuk kepada hal-hal yang kecil yang kita anggap ah pirage nu kitu, ah pirage. Mun urang sok aya jampe pirage nyamunya. Pirage. Ku Allah mah pirage oge bisa jadi gede eta teh pahalana. Ciga ke ibu dirinya sok tinggal di nang karpet. Aya naon dirinya? Aya runtah naon. Misalna teh bersih wae ku ibu-ibu dibersihanna nya. Aya benang, Bu, benang kusut nya. Di pulungan ku ibu teh rajin dicanak, dipiceun nya. Eta bakal aya pahalana moal, Bu. Tah kurang teh dianggap enteng nu kitu teh nya. Aya nu kebul naon dielap gitu. Dianggap enteng padahal di sisi Allah mah tidak ada yang enteng. Semua pasti akan ada balasan. Metak naon anu tiasa dipigawai ku urang mumpung hirup, Bu? Sok we kumpulkeun. Engke mah di akhirat bakal dikorehan. Bakal dikorehan ulaleutik teh. Da biasana nu saeutik, Bu, anu bakal jadi gede. Tapi nu gede mah can tangtu gede bisa jadi leutik. Kumaha dongengna kieu, Bu? Hiji amal lamun dilakukan kalayan ikhlas ku Allah dilipat gandakeun pahalana. Tapi gede tapi teu ikhlas moal ditarima ku Allah, teu aya nanaonan. Mentak Bu, ari kurban Bu, udhiyah nya ngaluarkeun artos alit ageung. Tergantung mun ceuk nu teu gaduh artos ageung, mun ceuk nu seueur artos alit kitu tah. Ari ceuk urang mah aduh luar biasa lumayan atuh 3 juta setengah teh nya punya canes artos alit, Bro kitu. Tabu tos ngaluarkeun 3 juta setengah urang teh keur kurban. Cik yakin teu nu dikaluarkeun ku urang teh bakal ditampi ku Allah? Eta teh Bu can tangtu. Naha cik Nabi teh bakal aya amal hiji jalma nya dilakukan kumanehanana tapi di sisi Allah teh teu ayaan. Nah, salah sawios penyebabna hate. Tah kaikhlasan teh Bu didinya teh jadi penentu. Lamun urang teu ikhlas, mun kirang ikhlas dina ibadah, aya perasaan hayang kapuji. Aya perasaan hayang naon istilahna teh nya? Hayang dihargaan batur, hayang ieu pokona mah sesuatu yang di situ ya. Hanya ada kita, tidak ada Allah. Itu bisa jadi tidak akan diterima. Mentak lebar geus maka luar gede teu ditarima pan lebar. Tapi nu saeutik sanajan ikhlas, gerak kieu Bu. Sok Bu udunan ya. Bu udunan. Di masjid teh urang udunan naon lah misal teh mesen naon? Udunan 2000 ewang. Enteng teu Bu? Enteng. Ayeuna keneh tiasa?
Baban cik lamun udunana ulah 2000. Bu, udunan bu 500.000 ewang. Rada mikir dua kalinya. Rada mikir heula 500.000 mah ke heula ye kitu nya. Tah, tapi naha 2000 bet enteng. Lantaran leutik. Ah 2000 mah aya ieu rek jajan kitu jadi ah bisa 2000 plung ikhlas tuh. Ikhlas pisan lantaran saeutik. Dalamun gede mah sakapeungna aduh berat geus mah beratnya dikadang mah ngaluarkeunna hayang kapuji mentak bisa jadi nu ditarima ku Allah mah nu saeutik lantaran ikhlas nya punya mangkana cek nabi teh kitu tong nyepelekeun nu saeutik teh nu leutik teh lantaran di nu leutik biasa kaikhlasan teh gede di nu gede cantang tu aya kaikhlasan kitu. Nah, wihandi kanu tadi. Naon hikmahna mengembala kambing? Yang kedua, hikmahnya adalah membantu orang yang berbuat baik. Nya tahu diri. Lain teungan saukur jadi beban. Nabi mah bisa mihapekeun maneh gitu. Rumasa nabi teh cicing di imah saha ieu teh nya. Ulangan saukur jadi beban. Ulangan saukur jadi benalu, tapi kudu aya manfaat. Tak itu ilmu. Tapi teh ilmu-ilmu nu kieu teh bu, ilmu-ilmu anu ku urang teh kudu diterapkeun ka barudak urang. Ya misalna nitipkeun urang teh nya misal mun urang kali sakola di pihapekeun di uana di mangna di luar kota di mana gitu. Diajar ka budak teh sing kudu diajar bisa mihapekeun mangnya. Rumah saja ujang depan ke teh bakal hirup teh diteun saha atanapinan jadi beban saha cik minimal teu bisa mantuan kitunya santeuna tong jadi beban. Mumah naon ku sorangan ulah sok ngandelkeun batur gitu. Jadi ajar kemandirian ya. Diajar belajar untuk apa? Tidak bergantung kepada orang lain. Nah, ini Bu makanya kenapa pelajaran kemandirian anak sejak kecil itu sangat penting. Karena ini ada namanya disebutnya life skill. Nah, apa life skill, Bu? Keterampilan hidup anak kita Bu ya, anak kita jika diajari keterampilan hidup sepancam ini kehirupna di mana wae oge Bu nya moal jadi istilahna mah naon bakal bisa naon sebutnya bahasa-bahasana sebutnya struggle naon struggle teh lah ya bisa bertahan hidup moal jadi beban batur gitu nya akan dia akan bisa terampil hidupnya itu. Nah, ini yang kadang kita jarang begitu ya, jarang sadar, jarang paham, justru ieu nu kudu ditanamkeun dina pendidikan teh. Dari pelajaran mah bakal paroho, geura sok bunya pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran matematika, pelajaran IPA, paroho geura sok. Tapi nu bakal naon istilah manfaat keur hirup barudak urang ke nalika remaja na nalika pemuda na nalika tos ageungna jeung sajabina eta teh pelajaran-pelajaran anu sifatna teh naon tadi kepribadian sifatnya yang kita tanamkan mandiri dalam mungkin mandiri Bu anak-anak kita mandiri kakolot moal ngahesekeun cicing diteun batur moal jadi beban gitu. Malah aratoheun pada ngahiang di dua diteun abi cenah dikitu begitu. Kenapa? Karena hadirnya anak itu justru memberikan manfaat, bukan menjadi beban. Tah bisa teu kira-kira barudak urang siga kitu lamun cicing teun batur. Atau tong cicing teun batur di imah urang budak urang bisa siga kitu kumaha tah? Nah, sakapeung manya kitu barudak teh cicing di imah kolotna mah manja gitu nya, ogo gitu. Sagala teh kumaha? Sagala teh kumaha? Mam, you are my everything gitu. Mah, engkau adalah segalanya bagiku. Cek maman teh, maneh mana sagala ge kumaha? Nyeuseuh kumaha, sia kumaha kumaha, beberes kumaha gitu, sagala kumaha. Jadi beban. Nah, Nabi bagaimana anak seusia 12 tahun ya sudah bisa meringankan kehidupannya, tidak menjadi beban gitu. Nah, kemudian apa? Jadi punya penghasilan sendiri. Terus belajar juga menjaga amanah, jujur. Bu, yuk ratusan ya, sakapeung mah domba teh kunu boga nagi geus tara dihitung, abdi teh boga sabaraha ratus. Geus tara dihitung bakating ku loba. Da kira-kira mun ku Nabi ditilep we hiji, Bu. Da moal apaleun bogana teh. Ah, bawa we ku Nabi teh hiji dijual hijinya, di lapang teh dijual, bisa.
Maka itu banyak segerombolan apa kambing-kambing setara dihitung gitu. Tapi apa yang Nabi lakukan? Menjaga amanah, jujur sejak kecil ya, belajar untuk jujur. Nah, ya ge karakter oge sama, karakter jujur. Nah, ayeuna teh loba nu palinter tapi leungit kajujuran. Naha teu dibina, teu diatik, teu dididik, teu leletik nu disebut kajujuran. Sakapeung mah urang salaku kolot justru ngajarkeun ketidakjujuran kepada anak secara tidak langsung. Henteu ari nitah ngabohong mah ngan urang sakapeung sok kalepasan. Pejakeun eueuh kitu mamah teh bisi aya si anu kitunya. Bisi anu nagih. Pejakeun mamah keur eueuh kitu. Hari budak teh jalan ngotrok mama ayah saur mama mama 7 teh ayah jadi budak teh polos punya carikan ku indungna teh melatih ketidakjujuran ya. dalam kehidupan sama sekolah Bu, coba di sekolah itu kenapa saya ya kalau menyampaikan ke para guru gitu ya lamun ulangan Bu, ujian ulangan ya, TPB gitunya ulangan satu hal gitu ya. Tidak penting anak itu nilainya berapa dalam ujian. Tapi yang paling penting bagaimana seorang anak itu jujur ketika mengerjakan ujian. Baik pentingnya rek 5, rek 4, oke. Tapi menang sorangan. Menang dina kajujuran. Kenapa? Karena di situ ketika ada pembiaran, abdi mah sok merasa apa ya, sok merasa bersalah gitu, merasa ironis. Meninggal pun tadi sekolah-sekolah gitu ya. Menuju usum ujian. Ujian nasional, ujian naon. Pengawas ujian ngadon ngarobrol di luar dina teras. Abdi kan kantos ngawas ujiannya di sabaraha sekolah ngawas ujian. Dilebet abdi manungkulan murangkalikeun ngarejakeun ujian kitu teu kenging ngobrol-ngobrol oge teu kenging kitunya tong luak lieuk tong naon. Aing ningali pengawas nu sanes ngadon di laluar ngarobrol, ngarokok eta barudakna di tong teh. Wah kursi. Wah, cilih alungkan kertas, ya gitu, ayo muka buku, ayo muka. Di situ terjadi kerusakan mental, begitu. Kejujuran malah diajarkan di sekolah secara tidak langsung. Diantepkan, pembiaran, menutup mata. Padahal didinya pun lain, itu masalah penting sabaraha. Yang masalah itu ketika dia mendapatkan nilai berapa dengan cara apa, tah kejujuran, etatnya. Itu yang mal, makanya jangan heran kalau sekarang geus jare di pejabat, geus jare di naon, ngulik we segar rupa diulik ku ketidakjujuran. Gitu. Kenapa? Dari sejak di rumah, di sekolah bahkan ternyata ketidakjujuran itu dibiarkan. Eta abdi mah jeneng PR teh. Makanya penting kita apa ya istilahnya teh menanamkan hal-hal semacam ini di rumah, di sekolah, kejujuran. Da penteun ah, penteun mah tuh keur naon cok Bu siga kieu Bu nya. Nah ngajamin Bu jam. Ieu murang kali nya. Yang ketika sekolah penteunna teh 10 we, salapan 10 sampun juara we. Ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah besar begitu, aku menjamin dia jadi orang sukses? Apakah anak-anak yang nilainya 3, nilainya 5, nilainya laleutik itu pas di masa depannya menjadi suram? Gagal hirupna henteu teu ngajamin geuningan ku nilai teh rarencangan abdi unggul nu dikeur sekolah palinter ayeuna raripu hirupna bingung nangan gawe hese usaha teu bisa gitu tapi ari anu balalet harita kitu nya penteuna teh sarukses ayeuna teh jadi pengusaha hebat jadi orang jadi teu ngajamin penteun mah. Nah justru yang menjamin keterampilan hidup di masa depan itu tadi kejujuran, kemandirian, tanggung jawab eta nu kudu ditanamkeun ku urang. Nah dan itu bukan hanya oleh guru, bukan hanya oleh orang tua, guru dan orang tua teh sama harus mengajarkan itu. Maka ulah dibiasakeun teu jujur geus lamun salahnya salah. Lamun bener bener perjuangkan bener belajar kejujuran. Nabi sejak kecil diajari itu, gitu ya. Makanya ketika Nabi sudah mulai besar, tumbuh besar, sudah dewasa, Bu. Apa julukan orang-orang Mekah kepada Nabi? Ah, betul. As-Shodiqul Amin, orang yang shodiq, orang yang benar. Al-Amin, orang yang amanah, terpercaya. Terpercaya. Makanya orang itu tidak ada yang pernah meragukan Nabi.
Tidak ada yang pernah meragukan. Bahkan ketika Nabi menjadi Nabi, mereka itu tidak beriman kepada Nabi, tapi angerela mun mihape kenaon maka Nabi. Nanti ya kita akan buka di lipatan sejarah Nabi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, cek Rasul ke Ali bin Abi Thalib, kumah Ali begitu ya. Sesungguhnya aku akan berangkat begitu ya ke Madinah hijrah. Engkau tinggallah dulu di rumahku. Tah tugas engkau nak besok begitu ya. Ini tolong di dalam rumahku ini ada barang-barang milik orang Mekah. Kembalikan kepada pemiliknya. Si Anu tak nitip iya, si Anu nitip iya, si Anu pernah iya, iya. Semuanya lengkap. Padahal mereka mah beriman tidak, tapi kalau urusan muamalah, urusan dagang, urusan keterpercayaan barang dan sebagainya, kan Nabi Muhammad, nah orangnya paling dipercaya begitu. Kejujuran yang harus ditanamkan dari sejak kecil. Nah, kemudian selanjutnya apa ya? Sedikit lagi ya. Setelah Nabi usia 13 tahun begitu ya. Kemudian menginjak usia Nabi masih usia sekira belasan tahun lah begitu. Remaja berarti Bu 12-13 teh tadi teh umur seberapa tahun SMP-nya. Nah, satu saat ada kejadian menarik begini. Jadi Nabi teh pernah ingin seperti anak muda zaman sekarang lah. Hayang ningali hiburan. Aya ningali konser naon gitu tanya. Aya konser naon, aya pesta apa gitu ya. Anak-anak muda kan punya ketertarikan terhadap hal seperti itu. Jadi ajak ka masjid mahara resenya. Entah pengajian depanan hesen yang anu rada ngora teh di dieu teh. Ima aduh rarumah kumpul gitu nya. Rak gitu ta. Suram gitu ya. Nah, baru dak ngora mahara rese. Tapi tinggal mun aya konser, mun aya naon gitu, wah, barudak ngora mungkul eta aya di dinya. Nah, dulu Nabi sebagai manusia punya dorongan ke situ. Nah, makanya satu saat ketika Nabi mengembala kambing, cek Nabi teh cenah, pan bukan hanya seorang mengembala kambing, aya si anu si sepantara Nabi para anak-anak pengembala kambing. Kata Nabi cenah, ka dia cenah ka baladna teh nya. Sakali ewang ah cenah. Ye tungguan ye domba nu saya. Cerek ningali heula ka ditu aya pesta tuh di ditu di Mekah di pusat kota aya pesta hayang nempo begitu nyosok cenah gacek-gacek baturan teh ke sekali ewang urangnya heeh cenah maka Nabi pada situ umur belasan tahun pada situ masih remaja akhirnya pergi kambingnya dibiarkan lalu Nabi pergi pas begitu terus semakin dekat ke tempat pesta apa yang dilakukan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya setelah menjadi Nabi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku sampai pada rumah pertama di Mekah, aku mulai mendengar suara nyanyian. Wah, ayo kernya ranyi gitu peresta. Lalu aku berkata, apa ini naonnya itu cenah? Beki penasaran. Maka Nabi semakin mendekat ke pusat suara itu. Kanu nyanyi gumrang-gumrang ke, Nabi semakin dekat. Tapi ketika aku mendengarkan suara itu, musik itu, lalu Allah menutup telingaku. Lalu aku dibuat terkantuk, ya. Lalu aku tertidur dan bersandar di sebuah bangunan. Jadi canepi ke tempat pesta, ke tempat konser, Nabi teh jojol asarada tunuh keulah, nyarane heula jol ngalenggut tunuh nunutan. Nunutan ti Allah eta teh. Betak didi mun aya nu narunutan keun we ku abdi ge moal diganggu, teraskeun. Eta teh nikmat ti Allah iraha deui wis nunutan, da di imah mah rada hese nunutan teh. Tariweuh da di masjid mah babari pisan nunutan teh. Kitu lengut, lengut. Reo poe Bu Nabi teh Bu ngalenyap. Sampai apa kata Nabi? Kemudian aku terbangunkan oleh panasnya matahari. Jadi, aduh, geus panas, sudah siang Nabi teh bangun, ari pek teh ditingali teh tos teu araya. Geus bubar pesta nyaranyi teh geus bubar. Oh, cing Nabi teh kembali lagi akhirnya menemui temannya. Kata temannya, "Kumaha geus rame teu cenah?" "Rame ngacai gitu nya. Aku tertidur begitu ya." "Oh, atuh kumaha?" Bu ternyata kejadian ini
Beberapa hari berikutnya kejadian ni ayah deui ah penasaran kadi itu di sampai 3 kali Nabi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sempat untuk menyaksikan hal seperti itu. Nah, ini adalah proses penjagaan untuk Nabi. Jadi Nabi dipelihara, dijaga sejak kecil. Dipangjagakeun ku Allah. Nah, makanya tidak tersentuh dengan hal-hal yang seperti itu Nabi. Nah, sampai akhirnya kata Nabi pas begitu ayah di pesta teh, ah mung ah kamari geus nunutan wae teh tulus begitu. Maka sejak saat itu Nabi tidak pernah menghadiri hal semacam itu dan tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu peristiwa bagaimana Nabi dibesarkan. Nah, selanjutnya nanti ada satu yang menarik ya. Ketika usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar usia 14 tahun ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu minta ikut pergi bersama pamannya berdagang ke Syam. Nah, proses bagaimana berdagang ke Syam ini ternyata ada sesuatu yang sifatnya nanti wahyu ya, bahwa ditunjukkan kepada kita ya dalam catatan sejarah ciri-ciri kenabian mulai nampak pada saat itu akan disaksikan oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Buhairo di daerah Busro melihat ciri kenabian Nabi Muhammad SAW ada di mana ada di pundaknya tadi na tonggongna pas dibuka kenteh aya ciri kenabian. Nah, dan itu yang tahu ada hanya ahli kitab cek pendeta wah ieu cenah ciri kenabian ibu uih ka bumi teu kedah diparios di dia ayeuna lantaran lamunnya ge aya eta mah dagingna naplok kitu nya bukan ciri kenabian ya. Dan ciri kenabian mah ya sudah tidak ada lagi, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, bagaimana proses perjalanannya? Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Cekap pula-pula atau setengah genep itu barangkali ya. Jadi kieu Bu belajar sirah nabawi, belajar sejarah nabi, tarikh gitu ya. Itu nyambung begitu ya. Dan ini adalah untaian kisah, untaian cerita yang di dalamnya mengandung hikmah pelajaran. Makanya bukan hanya ceritanya yang kita perhatikan, tapi apa pelajarannya? Seperti tadi ya, pelajaran kejujuran, pelajaran kemandirian, itu kita akan dapati nanti pada saat perjalanan hidup Rasulullah. Tapi belajar tarikh teh siga kieu, bukan sekedar belajar ceritanya, tetapi di situ ada kandungan-kandungan makna pelajaran yang bisa dan harus kita ambil pelajaran. Tak itu weh, metak, namun ayah nu bolos, engke terlebat bakal terputus ceritanya, begitu ya. Tak itu pahintan bu, nutiasa kepiatur, mudah-mudahan ayah manfaatna, urang tutup, sementawis, aku luka lihada, astagfirullah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.